Bismillahirrahmanirrahim Perkenalkan saya Jir Di tangan ada sebuah instrumen Atau perangkat Yang disebut dengan astrolab Nah astrolab ini namanya Astrolab Nasrullah Mengapa dinamai astrolab Nasrullah Karena memang pembuatan astrolab ini Berkat pertolongan Allah Kemudian di sini pada video kali ini Insya Allah akan membahas fungsi dan bagaimana cara menggunakan astrolab ini sendiri. Di antaranya kita akan mencari tahu misalkan sekarang jam berapa, kemudian ada waktu-waktu salat, arah kiblat, kemudian eh kapan hujan meteor, kemudian posisi benda langit lainnya. Nah, sekarang di sini berhubung cuacanya berawan kita akan uji coba langsung ke matahari. Di sini ada sebuah penggaris yang disebut dengan alidade. Nah, alidade ini serapan dari bahasa Arab yang disebut dengan alidodah. Kemudian di sini ada lubang pembidik untuk membidik benda langit. Dalam hal ini mungkin kita akan coba mengamati matahari, ketinggian matahari di sini juga di sisi yang lain ada lubang pendiri pembidik juga. Nah, kemudian eh, di sini di bagian sofihahnya ada skala dari 0 sampai 90 derajat di sebelah kiri juga dari 0 sampai 90 derajat. Nah, kemudian eh, yang ini bahasa Arabnya merupakan huruf aljumal Nah, kita akan coba eh, langsung ke mataharinya. tampak bahwa ketinggian matahari 70 derajat. Karena kita pengamatannya 21 Desember, kita coba putarkan garis tanggalnya dengan di sini ada apa namanya? garis langit. Setiap skalanya itu mewakili 5 derajat. Berarti 5 derajat, 10 derajat, 15, 20 derajat. Berarti yang garis langit tebal ini 20 derajat. Ke sini berarti 40 derajat. Ke sini berarti 60 derajat yang kita butuhkan berarti sampai sini 70 derajat. Berarti kita putarkan Desembernya 21 Desember misalkan. Hmm. Kita coba alihkan ke desain astrolab dalam bentuk digital untuk memudahkan. Dan di sini kita arahkan bagian alidadenya atau penggarisnya ke 70 derajat sebagaimana sudah kita lakukan pengamatan pada matahari dengan ketinggian 70 derajat. Karena kita sudah siapkan. Nah, ini adalah 70 derajat ketinggian matahari 70 derajat. Kemudian pengamatannya itu sebelum posisi matahari melewati garis meridian maka kita tempatkan bulan desember ini pada tanggal 21 desember di ketinggian 70 derajat di sini lingkarannya lingkaran langitnya itu al-mukantarat dalam bahasa apa namanya astrolabe nya itu al-mukantarat nya itu 0 5 10 15, 20 berarti di sini 40 yang ini 60 kemudian di sini 70 nya berarti posisi 21 Desember harus di sini kita coba putarkan mohon maaf agak loading nah di sini ternyata di bulan Oktober masih kurang sedang memproses ini di bulan November sedikit lagi menuju Desember. Nah, ini di bulan Desember. Ini 20 20 Desembernya harus di sini. Kita coba lagi putarkan. 20 Desember. Nah, ini 21 Desembernya sudah menunjukkan altitude 70 derajat atau ketinggian mataharinya 70 derajat. Maka kita putarkan bagian penggaris ini yang bagian ini harus di sini supaya sama dengan eh, posisi matahari berada di tanggal 21 Desember. Kita putarkan Ya, nah, seperti ini. Nah, jika kita lihat hasilnya ini menunjukkan pukul 11 lebih. Ini ada 12. Ini 11. Dalam astrolab ketinggian 70 derajat pada matahari itu menunjukkan pukul 11 lebih ini 10 menit. Ini 15 menit, berarti ini ada di tengah-tengah dan kita dibantu oleh digital ini, berarti 78. Kita coba hitung 78 derajat eh, 78,154. Kita derajatkan menjadi 78 derajat 9 menit 14,4 detik. Kemudian kita ubah ke dalam satuan waktu dengan cara dibagi 15, hasilnya 5 jam 12 menit 36,96 detik. Kemudian kita tambahkan 6 jam. Nah, jadi menurut astrolab ini waktu matahari pada ketinggian 70 derajat itu menunjukkan pukul 11 jam 12 menit 36,96 detik. Kemudian kita coba koreksikan koreksi waktu daerah karena pengamatan itu kita lakukan di Bandung. Berarti dikurangi 0 jam 10 menit 24,10 detik. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian, satu lagi, kita lakukan koreksi equation of time perata waktu. Nah, ini ada kurva perata waktunya. Kurva perata waktu di bulan Desember itu, ini 0. Skalanya 0. Kemudian ini 1. 1 menit. Dan ini 2 menit. Nah, berarti Equation of time-nya itu adalah 2 menit, walaupun ini sebetulnya kalau fleksibel. Jadi ada dualisme skala satuan derajat dan satuan waktu berdasarkan. Kalau misalkan satuan derajatnya itu fungsinya untuk deklinasi matahari, sedangkan waktu untuk equation of time, perhitungan equation of time. Nah, ini tadi rata waktunya itu adalah 2 menit berarti tinggal dikurangi 2 menit. Dikurangi 2 menit. 0 jam 2 menit. Nah, ini berdasarkan koreksi hasil koreksinya itu eh hasilnya menunjukkan pukul 11 jam 0 menit 12,86 detik. Ini kita akan coba uji bandingkan dengan Stellarium. Nah, kemudian selain itu kita coba lakukan pengukuran berapa nilai azimutnya? Azimut matahari. Nah, azimut matahari ini kita lihat pada tanggal 21 Desember di sini di sini ada eh, lingkaran yang tebal kita lihat patokannya di sini lingkaran yang tebal kemudian di sini ah, skalanya 5 derajat 5 derajat kemudian karena ini ada lebihnya kita tambahkan satu atau dua di sini ada lebihnya ya satu atau 2 derajat karena dari sini sampai sini 5 derajat di tengah-tengahnya di sini sekitar dua setengah berarti di sini antara satu atau dua kita coba tarik ke bawah bagian yang tebal nah ini bagian yang tebal itu menunjukkan arah tenggara kalau arah tenggara berarti eh, 45 derajat Berarti 90 Ditambah 45 Ditambah tadi 5 ditambah 5 ditambah 1 atau 2 e, Kita coba tambahkan 1 aja dulu Berarti 11 Ditambah 11 Sama dengan 146 derajat Tapi kalau misalkan ditambahkan 2 Berarti 147 Nah hasil ini kita coba bandingkan dengan astrolabe kita coba bandingkan dengan hasil starium yang disetting pada jam 11 tepat menunjukkan ketinggian matahari adalah 70 derajat dan azimut matahari 146 derajat 53 menit 51,7 detik perbedaannya 1 derajat tapi kalau misalkan pilihannya yang kedua berarti sama dengan stellarium Tadi kita sudah belajar menentukan azimut matahari. Nah, azimut matahari itu adalah 146 derajat. Berhubung mataharinya di sana, kita coba eh, apa namanya, putarkan penggarisnya ke 160 derajat. Nah, berarti otomatis yang di sini menunjukkan ke arah utara, di sana adalah timur. Di sini barat, di sini selatan. Nah, untuk menentukan arah kiblat, berarti karena di Bandung itu arah kiblat itu 295, berarti 25. Nah, ini adalah arah kiblat untuk kota Bandung. Terus ini. Nah, untuk apa namanya? Fungsi dan cara yang lain, insya Allah, pada video yang akan datang kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim Perkenalkan, saya Jir Di tangan ada sebuah Instrumen atau perangkat Astrolab Ini Astrolab ini namanya Astrolab Nasrullah ya, Karena ya. memang ah, Oh iya 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 Ada